Bagaimana dengan rawatan akupunktur, Master Leong? Ada rawatan khusus untuk wanita yang punya masalah kedinginan seks? Ada. Biasa dia orang kita pakai 10 kali setiap kos untuk bagi ini masalah. Jadi mungkin Master boleh ceritakan dahulu, mungkin ramai tak tahu apakah di akupunktur tu dulu sebelum Master bercerita tentang rawatan khusus ini. Akupunktur ini ialah menggunakan jarum besi atau stainless steel atau mixture of material, menjadikan satu jarum, mencucukkan masuk ke dalam badan dan mengaktivatkan poin-poin tenaga. Dengan activating point tenaga ini, dia boleh mengaktivatkan chemical-chemical dalam badan berjalan supaya mengaktivatkan qi untuk menggerakkan semua tenaga dalam badan yang kita prescribe. Qi itu maknanya tenaga dalam? Tenaga dalam badan. Sakit tak? Biasa tak sakit. Dan dia dicucuk pada urat-urat ya? Okay. Dicucuk bukan point. Urat. Acupuncture point. Kena. Tenaga punya point. Bukan. Dan seseorang tu haruslah mengetahui tenaga-tenaga dan mesti belajar. Jadi kalau yang nak mendapat rawatan masalah kedinginan seks ni, bagaimana cara rawatannya? Dengan tiap-tiap keadaan sama. Oh, okay. Macam tadi kita cakap, doktor cakap, itu lepas bersalin, dia punya hormon sudah tukar. Dalam internal organ sudah sejuk. Dan tenaga qi turun. Pun ada orang bantang lepas bersalin. Cina punya ubat, traditional German ke, traditional Russia ke, traditional Melayu ke. So, ada masa bantang. Mungkin dalam 30 hari ke hari. Dalam masa bantang ini, tak boleh minum ke makan apa, krim ke. Yang tajam. Macam ini, panasan dan qi dalam. Biasa dalam qi dalam ovary dan buah pinggang. Jika dia orang mari kita punya klinik, kita gunakan mempanaskan ovary dan buah pinggang. Melalui tujukan jarum. Melalui akupuncture dan akar-akar herbal. So, apakah point yang dipakai untuk kedinginan seks? Biasa point-point dekat kaki. Dekat kaki, dekat kepala ada. Sebab doktor sudah cakap, the most powerful organ is the mind. It's the brain. Minda. Kita. Otak. Kaki biasa. Dan lepas acupuncture, kita gunakan satu macam siga untuk panaskan itu jarum. Kita panggil itu moxibustion. Jadi itu kepanasan itu jarum boleh naik dari sini ke dalam ovary dan buah pinggang kita.